Assalamualaikum guys, ketemu lagi di YouTube channel V. Ha. Alhamdulillah aku udah sarapan guys dan waktunya berangkat sekolah. Tapi sebelumnya kalian pasti udah update kan avatar world-nya. Di updatean terbaru ini kita tuh dapet paket berbayar guys, seperti kapal pesiar ini. Harganya tuh 84.000. Wow, kita bisa naik kapal guys. Terus juga ada paket beach wedding, wedding di pantai gitu guys, dengan harga 48.000. Dan ada paket swimwear, pakaian berenang gitu guys. Wow, ada juga yang terbaru nih guys, Kawaii Housemaker, tapi belum bisa dibuka. Dan untuk ke pantai kita nggak perlu naik pesawat dulu guys ke bandara, kita cukup tekan gambar pesawat ini aja. Tara, kita udah sampai di pantai deh. Wah, ada lokasi baru guys. Tapi ini lokasinya lebih kecil daripada pantai sebelumnya. Mungkin ini lokasi untuk kayak naik kapal gitu guys. Terus kita lihat lagi apakah yang terbaru. Wow, kita mendapatkan 2 bungalow guys. Coba kita lihat aja langsung. Wow, bungalow itu tempat penginapan yang deket-deket pantai gitu loh guys. Wah, kayak gini nih guys tempat penginapannya. Wow, keren banget ya. Aku tuh lebih suka rumah-rumah yang simple kayak gini sih guys sebenarnya, daripada rumah mansion itu terlalu besar dan agak ribet. Kalau ini kan dalam satu lantai itu udah mencakup semuanya gitu kan. Ada teras depan, dapur, ruang nonton sama ruang keluarga. Kamarnya pun juga ada kamar anaknya sekalian bertingkat dan ada kamar mandi. Simpel banget. Nah, gimana kalian udah update belum guys? Yaudah deh kalau gitu aku mau berangkat sekolah dulu ya guys. Tapi aku jadinya tuh pakai tas yang baru ini guys, karena nggak apa-apa sama Umi sama Abi. Oh ya, aku rencana mau bawain teman-teman aku oleh-oleh dari Malaysia, yaitu coklat yang aku beli dari Malaysia kemarin. Umi, boleh kan kakak bawain teman-teman kakak coklat? Iya boleh. Yeay, makasih Mi. Yaudah guys, aku mau ambil coklatnya dulu ya. Coklatnya tuh aku taruh di kulkas, karena kalau nggak ditaruh di kulkas takutnya lumer guys. Nah, aku bawa aja rasanya satu-satu. Oke, waktunya aku masukin ke dalam tas dulu. Oh ya, aku juga bawa tumbler aku yang baru guys. Oke, ini aku udah masukin coklatnya dalam tas. Waktunya aku berangkat sekolah. Nah, aku pakai sepatu dulu ya guys. Yaudah Mi, kakak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Berangkat dulu ya Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya kakak sama Abi. Iya Mi. Rambutnya baru, antingnya baru, sepatu kamu dan kaos kaki kamu juga baru, keren banget sih. Iya, ini dibeliin orang tuaku pas liburan kemarin. Lihat tuh, penampilan Olive sama Miran juga baru loh. Iya, aku juga dibeliin sama orang tuaku pas liburan kemarin. Iya, aku juga dibeliin sama orang tuaku pas liburan kemarin. Wah, kalian jadi keren-keren loh. Eh, tas kamu juga baru tuh, Vi. Lucu banget, kamu beli di mana? Ah, biasa aja kok tasnya. Aku beli di Malaysia. Wah, ya, keren banget ke Malaysia. Ih, keren banget ya pergi ke Malaysia. Jadi abiku itu waktu itu ada kerjaan di sana. Makanya kita sekalian aja deh liburan ke sana. Oh gitu, kalau aku liburannya cuma ke Jakarta. Kalau aku pulang kampung ke Bandung. Hah, kalau aku cuma di rumah aja. Soalnya orang tuaku gak dapet libur. Duh, maaf ya Miran, kita gak bermaksud bikin kamu sedih. Tapi tenang aja, aku bawain oleh-oleh loh buat kalian. Hah? Oleh-oleh? Kamu bawain kita oleh-oleh? Ya ampun, kamu baik banget sih. Kamu boleh oleh apa buat kita? Bentar ya, aku ambil. Wah, dulu. Wah, tumbler kamu iya, baru iya, ya, lucu banget. Iya. Nah, ini oleh-olehnya. Coklat. Wah, wah, coklat. Wah, ini coklat apa ya? Aku belum pernah lihat deh. Coklat ini aku beli di Malaysia juga. Coklat dari oh, Malaysia. Aku belum pernah lihat. Iya, makasih. Wah, kelihatannya coklatnya enak-enak deh. Nah, kalian pilih aja ya. Kalian mau yang mana? Iya deh, kalau gitu aku mau yang ini. Kalau aku yang ini. Aku yang ini deh. Kalau gitu aku yang ini. Gimana kalau sebelum lonceng bunyi kita makan dulu coklatnya? Kalau coklatnya kelamaan kita makan takutnya lumer. Oke. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, enak gak coklatnya? Enak banget coklatnya. Iya, enak banget sih. Iya, makasih nih. Iya, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Nah, Ibu ucapkan selamat buat kalian semua ya, karena kalian sudah naik kelas. Dan Ibu yang akan jadi wali kelas kalian saat ini. Oke, karena hari ini hari pertama kita masuk, Ibu belum mulai belajar ya. Ibu pengen kalian tulis apa aja kegiatan kalian pada saat liburan kemarin. Nanti kalau udah selesai dikumpul ya. Baik, Bu Guru. Aku mulai ceritanya dari mana ya? Yes, aku bakal ceritain liburan aku ke Jakarta. Oke anak-anak, nanti boleh dilanjutkan lagi ya. Sekarang waktunya istirahat. Baik, Bu Guru. Aku juga ada loh oleh-oleh buat kalian. Iya, aku juga ada oleh-oleh buat kalian. Ini permen. Permennya enak kok. Aku bagiin kalian satu-satu ya. Wah, makasih anak. Kita dapat oleh-oleh lagi. Jadi yuk, kita langsung makan aja. Nanti bel masuk bunyi lagi. Iya, yuk kita makan. Iya, yuk kita langsung makan aja. Ini permennya juga wangi loh. Iya, wangi banget. Yaudah kita makan. Enak banget permennya. Kamu beli di Jakarta ya? Manisnya banget. Iya, aku beli di Jakarta. Makasih ya, Nau. Iya, sama-sama. Yaudah, yuk minum. Iya, minum. Haus. Iya, minum deh. Wah, tumbler kamu lucu banget, Devi. Iya, tumbler kamu tumbler lucu banget kamu. Sih. Aku juga mau deh beli tumbler kayak gitu. Iya, tapi kamu belinya di Malaysia ya? Jauh banget. Kayaknya di Indonesia ada deh. Coba aja cari di Shopee. Kalian cium bau nggak enak gitu nggak sih? Iya, nih kayak cium bau banget bau apa? Bau gitu. Apa? Aku nggak ngecium apa-apa. Ya, cium bau apa-apa? Emangnya bau apaan sih? Ya ampun, ada ya sampah permen karet. Siapa sih yang bau banget ya? Siapa sih buang sampah permen karet sembarangan? Nih aku buangin aja deh. Cuci tangan dulu ah. Jijik banget. Siapa sih yang punya kerjaan? Ya, bel masuk bunyinya. Bel masuk. Tapi nggak apa-apa, Vi. Sementara nanti kita pindah ke dekat pantai aja ya. Kebetulan Abi juga lagi ada kerjaan di sana. Jadi mungkin beberapa hari ke depan kita bakal tinggal di bungalow dekat pantai. Terus besok kalau Vi mau sekolah gimana, Bi? Nanti Abi anterin kok. Lagian sekarang jarak pantai dan sekolah kamu deket. Nggak perlu naik pesawat lagi. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa deh, Bi. Nah guys, ternyata aku lihat di channel Avatar World-nya memang sedang ada perbaikan gitu guys. Makanya semua game Avatar World di Android itu kayak diperbaharui lagi. Makanya kemarin itu semua karakter aku hilang guys. Dan semua paket yang udah aku beli juga hilang. Aku kaget banget dong. Ya udah terpaksa akhirnya aku hapus game Avatar World aku. Dan aku download yang baru deh. Akhirnya baru deh semua paket aku yang udah aku beli itu balik lagi. Game Avatar kalian juga kayak gitu nggak? Tulis di komentar ya. Tapi nggak apa-apa deh, jadinya kita nanti tinggal di dekat pantai. Oke, kalau gitu video kita sampai di sini dulu ya guys. Thanks for watching dan nantikan video kita selanjutnya ya. Kalau gitu kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.